Halo guys, kita mau garap lagi. Ini pohon kurma yang dulu pernah saya share di video YouTube yang usianya udah cukup tua. Dilihat dari pelepah-pelepah yang udah terpotong ini. Nah, sekarang kita coba rapiin supaya bentuk kayu aslinya itu kelihatan. Jadi yang sudah lapuk-lapuk ini kita bereskan dengan menggunakan alat ini. Nantinya dia kemarin udah coba. Jadi udah kemarin udah dikupasin. Ini udah kelihatan ininya batas-batasnya. Sampai nanti kita lihat sampai ketemu keras. Ini kita menggunakan catok. Catok khusus untuk ini. Caranya begini. Karena kalau pakai pahat berisiko ini goyang. Ini putih, lapis demi lapis supaya enggak